besar. Itu ya kadotil jenis pohonnya. Apa ya kira-kira pilihannya? Ya ini. Tapi intinya ini pohonnya saya kira sangat tua sekali. Iya. Saya perkirakan ini lebih dari 300-400 tahun. Saya yakin karena pohonnya sudah sangat tua, kelihatannya sangat besar dan ranting-rantingnya juga sangat kokoh. Masih kokoh sampai sekarang. Saya ada di Pemargi Pura Endek. Jadi kita akan menyusuri sekitar 500 anak tangga tempatnya. Jadi kita sudah mulai menaiki satu tangga, dua tangga. Nanti akan ada 500 tangga ke depan yang perlu kita siapkan diri. Dalam perjalanan ini Pak Wayan Supade dengan Bapak Bagus Purnomo. Ini baru pertengahan sudah ngangkah. Lumayan. Jadi kita akan menyusuri itu. Di belakang kita kelihatan, wah, 90 derajat tingginya. Mantap, mantap ya. Ini baru pertengahan. Lumayan ya. Di sekelilingnya masih sangat hijau sekali, teman-teman. Nah, ini ya bisa dibayangkan. Lumayan ya. Ya, semangat untuk menggapai cita-cita. Tidak ada cita-cita yang digapai dengan mudah, kecuali memang punya latar belakang yang hebat. Untuk lembaga yang lebih baik, Pak. Ya. Kita berharap semuanya damai. Semua bisa menerima. Semua bisa menerima. Dan yang terpilih yang terbaik, Pak. Ya. Lumayan perjalanan kita hari ini. Cukup menguras waktu, menguras tenaga. Namun saya sudah sampai di puncak paling tinggi. Ah, juara rekan saya sedang kelelahan. Sebelum kita ke pura berhenti sejenak. Ngangkah-ngangkah satu anak tangga sudah kita lalui dan akhirnya kita sampai di pura Endek. Om Swastiastu. Jadi Purenda. Perjalanan cukup luar biasa. Pengorbanan berjalan yang cukup tinggi ternyata terbayar tuntas ketika saya sudah ada di Purin. Kita disambut oleh dua patung. Patung singa ya, di singa dari model Cina. Seperti saya katakan, ceritakan tadi bahwa Pura Endek ini merupakan pura multikultur. Karena apa? Selain dipuja oleh umat Hindu, juga dipuja oleh sebagian orang Cina yang datang ketika hari Imlek. Termasuk juga ornamen-ornamen di sini berkaitan dengan peninggalan-peninggalan Cina atau kepercayaan-kepercayaan Cina. Mari kita lihat sekarang ke dalam patungnya. Patung dari Cina bersampingan dengan sanggah atau kita akan coba masuk ke dalam. Nah, di sini ada seruan untuk tetap menjaga kebersihan pura. Mohon para pemuda setelah selesai aturan bakti, bekas canang plastik dan sampah lainnya dibuang ke luar areal pura. Terima kasih Pura Pengempon. Nah, di sini kita sudah mulai masuk sekarang. Nah, ini pura utamanya. Sudah jelas kelihatan merah. Dan di sebelah kanan saya ada pagoda. Nah, ini khas Cina. Yang diyakini oleh orang Cina bahwa setiap hari Imlek atau hari-hari besar Buddha, mereka datang membakar kertas, termasuk lilin. Saya sudah tepat berada di depan pelinggih yang semuanya bernuansa merah. Kalau teman-teman tahu bahwa di
di puri inilah ditemukan prasasti Tamblingan yang pada masa pemerintahan Raja Ugrasena, di mana Tamblingan ini merupakan sebuah peradaban tua yang berkaitan dengan Kerajaan Bali pada waktu itu. Prasasti itu ditemukan ketika dalam proses pelebaran puri ini, ditemukan oleh masyarakat yang ayah di sini, dan hari ini disimpan di Pura Goblek karena pura ini diimpun oleh dalam Tamblingan yang terdiri dari satu desa, yaitu Desa Goblek, Munduk, Gesing, Mejeru. Jadi empat ini yang diimpun. Bisa kita lihat di belakang saya itu tempat penyimpanan sementara dulu, namun sekarang sudah digeser karena ini.